Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Adat Remanggung Kutai Berjaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipula mewakili seluruh lapisan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur ingin membacakan pernyataan sikap penolakan terhadap Ormas Grip Jaya atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Pernyataan sikap kami, masyarakat adat suku asli Kalimantan Timur yang tergabung dalam Perkumpulan Adat Remaung Kutai Berjaya, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Kalimantan Timur, menolak keras berdirinya Ormas Grip Jaya di tanah adat kami Kalimantan Timur dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Kalimantan Timur sudah aman, damai, tentram dengan adanya organisasi-organisasi kedaerahan maupun organisasi nasional yang ada. Jadi tidak perlu ada lagi Ormas Grip Jaya yang dari luar daerah Kalimantan Timur yang sifatnya kedaerahan ataupun nasional. Dua, dengan adanya IKN di wilayah adat Kalimantan Timur, jika ada Ormas luar daerah maupun Ormas nasional lain lagi yang masuk, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan dengan Ormas-Ormas daerah yang sudah ada karena sudah pasti berbeda tujuan sehingga menyebabkan terganggunya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan ketentraman masyarakat adat daerah Kalimantan Timur, dan kami tidak mau hal-hal ini berdampak pada pembangunan IKN yang sedang berjalan. IKN yang menjadi kebanggaan setiap masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Kami tidak menolak orang-orangnya, kami hanya menolak ormasnya berdiri di Kalimantan Timur. Jadi, tetaplah Ormas Grip Jaya berdiri di wilayahnya sendiri, menjaga wilayahnya sendiri, dan berjaya di wilayahnya sendiri. Kita akan tetap bersaudara, lebih baik kita kasih jauh daripada kita kasih dekat, karena kasih jauh, jika kita bersilaturahmi atau bertemu, sengaja maupun tidak sengaja, pasti akan terasa begitu akrab. Tapi sangat berbeda dengan kasih dekat, karena sudah pasti bertolak belakang tujuan dari organisasi kita berdiri, mengingat wilayah adat Kalimantan Timur yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Kalimantan Timur bukan Jakarta, begitu juga dengan masyarakat adatnya. Siapa-siapa yang ada di tanah Kutai dan Teluk Rantaunya, meminum air dan diam berusaha dalam daerahnya, tiada menunjung akannya, atau hukum ini akan dihukum oleh tanah Kutai beserta dengan adatnya. Lahir dengan adat, mati berkalang tanah. Kutai jaya, Kutai jaya, Kutai jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mengganggu konstitusi kita Kota Balikpapan
Kaltim, di mana saat ini masyarakat Balikpapan yang ekologian hidup damai dalam Liga Indonesia Tunggal Liga meminta klarifikasi Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dan meminta kepada Ormas daerah Balikpapan, Kaltim, dan masyarakat Kalimantan khususnya di Balikpapan karena menyebabkan tidak nyamanan dan menyambung kondisi sekitar. Kami minta kepada pemerintah daerah Kota Balikpapan dan Tuan Pol tidak menerbitkan izin Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu berdiri di Kota Balikpapan, Kaltim. Demikian bagian bersikap yang kami Ormas Gerakan Bersatu Kalimantan, Rakyat-Rakyat Tersari Kalimantan, Rakyat-Rakyat Tersari Kalimantan. Nama budaya, salam kebajikan, hadir ke Telino, pecuran yang ke surga, pasirnya kayu bata, harus, harus, harus. Ini perwakilan yang paling jauh, Pak, dari sebelah Kalpen, dari Kalpen, sana. Jadi yang teramat jauh perwakilannya. Jadi mungkin intinya semuanya sama saja, intinya semua mendukung dan mengumpulkan, kira-kira sama aja. Kalau saya, caranya bukan itu, Pak. Karena ini Ormas Nasional, mungkin kita bukan untuk Kalimantan Timur, bukan Balikpapan. Tapi se-Kalimantan Timur, kita perlu se-Kalimantan. Karena kalau kita hanya se-Balikpapan, nanti dia di Tegal hidup, nanti di Samarinda hidup, di Banjar hidup. Maksud saya, kita mintanya se-Kalimantan. Karena skala nasional NKRI Ibu Kota Nusantara adanya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah negerinya burung Garuda atau Nusantara pada saat ini, negerinya para leluhur, negerinya para dewa. Jadi yang sebenarnya Atlantik yang hilang itu adalah Kalimantan Timur namanya Nusantara. Tapi satu Kalimantan. Kita bukan mengubahkan mereka, tapi membutuhkan. Jangan sampai ini menyebar biak ini kemana-mana. Di Jakarta, di Jawa silakan, di Sumatera silakan, tapi di Kalimantan jangan hidup ini organisasi. Karena saya ini lama di Jakarta, saya lama di Indonesia, saya lama di seluruh Indonesia, saya lama di pemilihan di Batam. Bagaimana kita orang-orang suku Kalimantan di artinya itu dijajah, diinjak sama mereka. Kita ini sekarang yang punya Indonesia ini adalah Kalimantan Timur. Jadi bagaimanapun Kalimantan Timur harus kita jaga. Saya siap garda yang terdepan untuk menjaga. Meskipun saya umur sudah tua, karena saya untuk anak cucu saya. Kenapa kalau masalah demo tanya saja orang tua ini. Setahun 7 bulan Pertamina turun demo baik, katanya ketua. Cuma pesan saya satu, ketua-ketua yang ada di sini, jangan buka toko dalam toko. Jangan sampai keracunan. Karena mereka itu sikapnya memanggil. Kamu ke sini, nanti kita kerjasama saja, kita masuk proyek. Maksud saya, kalaupun kita belum mau bekerja untuk proyek, diri sendiri jangan memakai mas-mas mereka. Pahamnya, jangan sampai keracunan. Karena yang namanya sudah keracunan itu, ini belum bisa dibongkar, Pak. Ini keracunan. Nah itu saya kasih tahu ya. Jadi, ketua-ketua Ormas, pengurus-pengurus, kalau nanti ada bahasanya cuma mata-matanya, nih, kamu sini ikut aku kerja di IKN, jangan mau. Ya, kalau mau pun sendiri saja. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.